mana tahu siapa dia? Ni siapa? Sineha. Siapa nama dia? Mana tahu apa dia bawa kat sini? Mari kita cuba dan tengok apa yang ada. Ini dia. Tengok siapa ada di sini guys. Jom kita perlahan-perlahan tengok siapa yang ada. Okay, jom. Tengok tu. Indo Sarawak. Semua bajik-bajik. Okey, tengok siapa yang datang ni guys. Sebulan. Tengok guys. Sebulan tak? Sebulan macam orang hari raya dia ni sebulan ada. Sebulan tak jumpa. Sebulan berapa hari cikgu? Sebulan berapa hari? Sebulan membawa diri ke Sarawak. Tengok sekali. Geleng. Sekali jumpa macam baru kenal eh. Sekali jumpa macam baru kenal. Dah sebulan tak jumpa. So rasa kekok sikit guys. Saya tak percaya betul ke dia ni. Kalau nak tahu siapa dia? Ni siapa? Sineha. Siapa namanya tadi? Neha. Bapa baru dia sis. Neha. My name is Neha. Ni siapa? Hibun. Wah. Hibunnya kan? Satu bulan dia dekat Sarawak guys. Rasa macam kekok bila jumpa dia. Sebab saya terlalu cantik. Bukan terlalu cantik, terlalu lama betapa ke Sarawak. Dah gemuk Mami Justin lama ke? Yalah, Mami Justin dengan rambut tukar. Jangan marah sis. Kami mengumpat terang-terang. Bukan mengumpat belakang ni, terang-terang kat depan. Depan pintu lagi tu. Tengok orang balik dari Sarawak. Still ada bulu mata dia. Dengan muka bulu mata tu. Bukanlah cing matanya, nyebutlah. Beli ke batito wak? Beli batito yang magnetnya kah? Naklah gagak ku. Gagak? Berkenih dengan gagak lekat ke diri? Gagak ku main keluarga kuku seringnya. Tengok guys. Tengok kuku pun beli batito kah? Gagak ku. Mandai beli kah? Sendiri. Okey. Dah dia mening. Tengok dia mening. Ya dia mening. Okey guys. Nak tahu apa dia bawa kat sini? Mari kita cuba. Dan tengok apa yang ada. Ini dia. Tengok guys apa dia bawa. Ini namanya daun sabung. Sebenarnya ni daun sabung berkini sama daun sabung Sarawak. Tuh, vital leaf. Berkini ya. Tuh, yang penting cikgu. Vital leaf. Oh ya. Okey, mana sabung kan namanya? Vital leaf. Oh, saya daun pun pandai bergaduh lah. Saya baru tahu. Saya ingat solid soccer je yang ada. Ini. Oh, ini lagi apa? Saya sebenarnya saya tunjuk dari sikit. Dari kapit. Dari kapit sampai ke ikan. Salah rendang. Udang pasai. Sis, cuba sis. Sebab dari kapit sampai ke Johor. Tengok sis, ada basi tak? Ada. Aku dah dulu rasa lagi. Udang mana ada dulu ni? Pasai. Yang main lah. Itu campur durian. Tapi duriannya enggak ada. Daun durian. Riang. Apa daun riang? Oh, yang masam-masamnya. Ini utai baru ni. Ini paling kare guys. Tengok ni buah. Keranji. Kalau bisa ya cakap buah apa tu ah? Lupa saya. Ini kayak bisa ya komen ke bawah. Ni apa? Buah keranji. Keranji madu kami. Kalau nak sebut ni guys, kalau nak sebut kena sebut betul-betul keranji bukan kanji. Bukan sikit buah apa? Keranji. Okey, Sineha. Nama baru saya hari ini. Nama baru dia guys. Sineha. Tiru nama. Ini nanti saya nak cuba makan ni. Ini aku first time. Saya pernah nampak buah ni tapi saya tak pernah makan buah ni. Pucung. Okey ni. Sila komen. Ni buah apa? Dia cakap buah ucung. Saya tak tahu bahasa Bisaya panggil. Buah apa? Komen di bawah. Okey, ni saya tak pernah makan seumur hidup saya. Okey. Ya kan. Nadai pun nemu. Nadai pernah benda Bisaya nyual tu. Aku minta maaf Bisaya ah. Nadai. Sis, mana mai sis? Lawa. Pokok ni cara yang makan sis. Okey, nak gua ya. Nanti
Sis, ya baru mulai kamarnya manja sikit ngasuh ya muka, macam sis. Ni. Macam ni. Picit. Betul tak cara aku? Amai kau betul. Macam ni saja. Oh, eh macam buah rambai. Buah rambai. Okay, sis, sebab you lama datang sini suap sis. Okay. Macam kekuk pula saya jumpa dia sebulan tak jumpa kan. Lain kali baliklah dengan saya. Jalan biji ah. Nama kan ni. Itu besar ya nalan ya. Kamu dah telan semua. Mi, uli. Ayo. Eh, sedap. Rasa dia macam buah tampoi, macam buah rambai guys. Okay. Keling-keling kalau saya nampak buah ni saya beli. Ui, sedap eh. Ui. Nyaman. Okay. Ni kacang bendi ni dia pun bawa dari Sarawak ke? Wih, jauh saya betul dia punya jalan ni. Ni bukan dari Sarawak, tadi kami jalan kaki lah beli. Ketara ni. Kan? Okey, nanti saya nak makan buah ni lah. Laki ipi. Gini. Mana laki ipi? Patut yang ada harinya aku yang ada ku bisi apa yang ada sis? Apa? Ya, yang bisi mana yang bisi pangan. Ya, laki ipi lah namanya. Saya yang ada aku bisi pangan. Siapa pangan dia? Ipi ku ya, ipi. Apa? Di mana punya baju mana? Kita. Mana ku nemu? Di mana? Di sana. Bisi orang gaji kita ya itu. Baju orang gaji. Ini baju orang gaji dede. Aku kan manja-manja pakai kan lah. Aku ke Nera muat tak? Suruh Nera lah. Eh, Neha. Suruh sis Neha. Ini besi besar. Apa yang ini besi? Ini besi besar sih. Aku, kami dua nada yang ada di besar sih. Okay, bigger. Okay, dapat piala. Suka rajin di dapur. So, dapat piala. Piala apron. Okay lah, jomlah kita tu tengok. Okay, siapa mada Indu Sarawak? Mana nemu nyumai? Nyumai asik je nemu? Nyumai lauk pada deh, nemu kami. Nang anu ha? Okay, stay tune. Hai sis Nyiha, Bajis. Sebulan nada jumpa. Betul-betul kekok lah sis. Sis, ini ada rasa lain ke sis? Rasa lain macam ni? Kai rasa lain macam sebulan tak jumpa macam rasa tak biasa saya sih macam baru kenal saya sih malu-malu. Iya kan? Semua saya malu lah. Tadi saya adalah baru marah baring. Tak adalah bukan marah guys. Saja main-main, gurau-gurau. Hidup mesti bergurau. Kalau tak boleh gurau, pergilah. Jauh-jauh. Main jauh-jauh. Pergilah. Suka hati apa? Nak marah ke tanda masuk hati lah kalau tanda gurau. Tak boleh jatuh. Okey, tanda kawan lah, tanda kawan sudah. Okey guys, aku nak cuba buah ini dulu guys. Nadai. Eh cingkong buah keranji-kanji kau. Sekejap kek lari. Okey, saya nak cuba. Nadai. Sudah. Besi. Okey, saya nak cuba ni. Dia ibu sana potong saya dulu. Saya berehat sebab saya sudah. Sekejap ah. Oh, ni lama dah tak makan buah ni, guys. Dulu kat kampung, balik sekolah, baling beg pergi belakang rumah, pokok dia besar tau. Besar pokok dia. Boleh ke sana, Cik Bin buah gayanya. Buah keranji. Dia orang belinya kan? Sebab belinya main. Okay, macam ni. Rasa lambu apa ni. Ni buah dia.